Hi, welcome back with me, Badia Tarigan. Dan di vlog kali ini, Badia mau menceritakan mengenai salah satu acara tradisi di kampung halaman yang setiap tahun ada, namanya itu kerja tahun ataupun biasa disebut dengan rebo-rebo. Nah, kemarin Badia berkunjung ke kampung halaman Mama Badia. Jadi di sana ada berbagai macam tradisi, ada berbagai macam makanan khas tradisional juga, ya diantaranya adalah rembang. Jadi kemarin rencananya Badia mau membuat suatu video dokumenter, namun sesampainya di sana gagal karena udara di sana itu begitu sejuk, nyaman dan begitu tenang sekali, jadi membuat Badia ingin betul-betul beristirahat sesampainya di sana. Namun begitu, Badia juga sempat merekam beberapa view-view cile, beberapa pemandangan-pemandangan yang bisa dibilang lumayan bagus lah, tapi karena Badia adalah pemula mungkin gambarnya nggak terlalu bagus amat. Dan berikut adalah cuplikan beberapa kegiatan yang berhasil Badia rekam. Check this out. Cukup terhibur ya dengan video tadi. Biarpun agak sedikit gagal, tapi gak masalah sih. Badia tetap belajar untuk menghasilkan suatu gambar yang bisa dibilang bagus lah ya. Oke deh, tapi FYI, for your information, Kampung Badia itu ada di Gunung Paribuan, Kabupaten Deli Serdang. So, setiap tahunnya memang di bulan Juni itu memang diadakan yang namanya kerja tahun. Jadi, orang Karo yang pergi merantau dan kembali ke kampung halamannya untuk sekedar melihat acara rebo-rebo tersebut. Nah, bisa dibilang kegiatan kerja tahun atau rebo-rebo tersebut hampir mirip seperti layaknya lebaran, tapi lebih ke tradisional. Bukan kalau misalnya lebaran itu kan ada silaturahminya juga. Nah, kerja tahun itu juga ada silaturahminya juga, ada gendangnya juga. Tapi sayang Badia nggak sempat meliput yang namanya gendang karunya karena acara itu malam dan Badia capek banget waktu itu dan tertidur deh. Dan lagi pula saya nggak suka dengan gendang-gendang itu. Oke. Habis itu for information juga, sebagai informasi tambahan adalah jalan ke Gunung Paribuan itu rusak banget. Badia nggak tahu apa yang salah dengan pembangunan infrastruktur jalan, terutama ke dari desa Gunung Meriah ke Gunung Paribuan itu jalannya, oh my god, rusak banget. Tapi dengar-dengar katanya
akan diperbaiki, dan dengar-dengar katanya akan diperbaiki itu dari tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu, akan diperbaiki. Tapi sama ini sampai sekarang juga belum ada. Oke, mungkin itu dulu yang bisa banyak kasih tahu mengenai kerja tahun di Gunung Paribuan tersebut. Mungkin tahun depan berarti bisa buat video dokumenternya kali ya, dan bisa ngambil beberapa hal-hal penting lainnya. Tapi yang Badi ambil tadi adalah view-nya, terus bakar-bakar lemangnya. Itu mostly kebanyakan adalah pemandangannya, dan ada beberapa gambar yang Badi ambil mengenai infrastruktur jalan yang masih rusak. Oke, guys, mungkin itu dulu vlog kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Badi Tariga. Selanjutnya, saya Badi Tariga, and see you again.